Dengan perbedaan, kita saling memahami. Kula wong Jawa. Iya, tahu ugi boneka. Tiang dari Lombok, aslina suku Sasak. Mada Dombojo. Iau tahu Mandar. Iya, tahu ugi Sinjai, Kak. Meski berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila itu ideologi bangsa dan negara. Ideologi semua untuk semua, bukan golongan tertentu saja. Ideologi kita yang satu dan mempersatukan kita yang berbeda-beda. Kita boleh berbeda pendapat, namun untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu. Jadilah generasi muda yang selalu tangguh untuk mengharumkan nama Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadilah pemuda yang tangguh dan bertekad kuat. Saatnya bangkit, terus maju, memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Jadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam berperilaku di kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita menjalin persatuan dan hormati perbedaan. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Pancasila adalah jati diri bangsa sebagai pondasi utama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Lewat Pancasila, kita yang terdiri beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dalam satu atap Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila!